Yang ni kalau nak dapat komen yang lebih jelas, awak sepatutnya rujuk pada pengarah perhutanan. Cuma apa saya difahamkan, penahanan tu ialah kerana kita dah buat arahan, tidak ada siapa-siapa dibenarkan masuk ke dalam kawasan hutan simpan kecuali dengan permit. Jadi mana-mana pihak yang masuk dengan tidak ada permit, dia terdedah untuk tindakan undang-undang. Walaupun dia orang atas makinnya. Tujuh apa pun itu cerita lain. Bila you masuk tempat orang tak apa kebenaran, awak bawa kereta tak apa lesen. Walaupun tujuan baik nak pergi masjid, kena saman juga. Situasi hubungi dengan orang asli ke mana? Situasi hubungi kerajaan negeri dengan orang asli sekarang ni. Saya, bagi saya okey saja. Yang masalah tu jaringan. Masyarakat orang asli keseluruhannya, alhamdulillah, baik dengan kerajaan.